Oke, ini penampakan Gelly Panda dari depan ya. Kita lihat dalamnya. Ah, berantakan saya. Jadi masih original bangkunya semua bawah. Oke. Ini belakangnya. Kita buka. Oke, muat banyak bagasinya ya. Tegak. Masih normal semua. Sekarang kita coba nyalakan mesinnya. Kilometernya 65.000 ya guys. Power window-nya jalan semua. Depan belakang juga. Semua ya. AC-nya juga jalan. Tipnya masih standar bawaan Gelly. Tempat ngecas juga jalan, semua masih normal. Right. Hai Sya, turun Sya. Ces ya. Gelly Panda lucu dan imut-imut.